Banyak sekali teman-teman yang tanya pada saya tentang jenis kelamin atau jengkal burung murai batu. Dan ada beberapa juga yang ketika dikirimi lewat sebuah foto sulit untuk saya kenali. Karena ada salah satu ciri-ciri betina yang warnanya tidak kelawu tetapi betina hitam. Nah, betina itu juga ada juga yang gacor atau ngeplong-ngeplong. Jadi teman-teman, dalam video kali ini menanggapi permintaan salah satu teman Kicomania memberikan video atau contoh video murai batu betina yang bisa ngeplong atau gacor. Kita lihat bersama-sama, ini videonya. Ini adalah murai batu jenis betina balak di usia sekitar 1 tahunan.
terlihat di video di awal sudah kepantau ngeplong-ngeplong dan prospek banget. Sangat cocok untuk dijadikan sebagai indukan. Dengan panjang ekor sekitar 11 cm. Ini nanti biasanya kalau sudah produk bisa mencetak gacoran-gacoran yang berkualitas. Karena sudah terlihat dari indukannya. Seperti ini. Untuk motifnya sendiri lebih ke balak 6. Pancing karano. Foto-foto kan biar dikirim nama apa anu. Thank you.
Siapa gue? Siapa gue? Siapa gue? Siapa gue? Siapa gue?